Halo para campers dan travelers, apa kabar semua? Udah lama juga ya kita nggak upload video baru, mohon maaf ya. Maklum, karena channel Fan Travel ini masih mandiri banget, apa-apa sendiri, syuting konten, pikirin cerita, sama editing sendiri. Jadi karena kemarin sibuk liburan dan hari raya, begitu mulai aktivitas udah langsung ditungguin deadline kerjaan yang beruntun. Imbasnya, konten Fan Traveler jadi ketunda deh. Ya, jadi curhat nih. Nah, episode hari ini adalah salah satu trip kita di liburan hari raya kemarin. Hari ini kita mau main lagi nih ke area Cisadon. Kayaknya tuh kita nggak akan bakal bosen sih ya main ke sana. Karena di sana tuh rasanya natural banget ya. Berasa kayak udah jauh banget dari kota. Padahal sih hitungannya masih deket banget dari Bogor loh. Nah, ini kita mau mampir dulu nih ke rest area untuk beli susu dan camilannya buat anak-anak. Iya, ini mah nggak rame-rame amat. Untuk musim liburan ini nggak rame. Tapi udah marahnya di sana tadi. Kalau nggak aku sama Dedek di tempat ya. Wih, coronanya rapi bener. Gile. Bener deh, kita tuh suka kagum kalau ngelihat ada mobil antik yang rapih banget, kayak yang di sebelah ini. Langsung refleks bawaannya pengen foto, gak izin dulu lagi sama yang punya. Maaf ya om, tante, kalau mobilnya saya foto, soalnya rapih banget sih. Abis jajan, langsung kita lanjut perjalanan. Untuk antisipasi kalau ada ganjil genap di Gadok, kita ambil jalur alternatif. Keluar tol Bogor Selatan, masuk areanya Summarecon Bogor. Menurut kita jalur sini sekarang ini cukup menyenangkan ya. Jalannya udah bagus, nggak ramai, dan view-nya asik lagi. Ditambah lagi, Faro kan seneng banget ya lihat ekskavator. Nah, di kawasan ini masih tahap pembangunan nih. Jadi Faro seneng sambil jalan lihat-lihat ekskavator. Di ujung habisnya area Summarecon ini, tembus ke areanya Gunung Gelis. Area ini sih sudah cukup lama ya, cuma aksesnya jadi gampang banget semenjak dibangun kawasan Summarecon Bogor. Dari sini kita akan masuk Jalan Pasir Angin. Terus kita belok ke kiri, arah ke Bukit Pelangi Sentul. Tapi nggak jauh dari situ, sekitar 500 meter, kita langsung belok ke kanan ya, masuk Jalan Terobosan. Patokannya itu setelah Indomaret. Nah, Jalan Terobosan ini kita ikutin jalan terus aja. Nanti akan tembusnya di Jalan Cipendawa, yang kalau dari Jalan Raya Puncak, masuk ke kiri itu di Masjid Nurul Huda, nanti ketemunya di situ. Sekarang kita udah di Jalan Cipendawa nih. Ini di kawasan Megamendung yang berbatasan sama Sentul. Di sepanjang Jalan Cipendawa ini sebetulnya banyak loh area camp yang seru dan kayaknya udah cukup populer ya. Tuh kalau mau lihat tandanya. Kebetulan beberapa udah kita visit ya. Misalnya ke Squid Camp, itu belok ke kiri yang turun itu. Yang kita belum pernah visit antara lain ada Pesona Bukit Damar, ada juga Macarena. Nah, terus satu lagi yang ke kiri itu kita udah pernah juga, Kampung Awan. Setelah itu, kita akan ketemu Puncak Langit Camp. Dari sini, vibe-nya tuh langsung berasa kayak jauh di pelosok pedalaman di tengah hutan gitu. Seru banget. Tapi mental nggak ciut sih, karena tahu ini nggak jauh dari pusat kota dan keramaian Jalan Raya Puncak. Mau panasan, makasih aja. Nanti view bagus di situ mama lihat ke sana. Kalau lewat jalan ini di pagi hari, kita akan sering ketemu orang yang pada trekking. Nah, mereka itu nggak lewat jalur yang tadi kita lewatin, tapi mereka start dari Sentul, dekat Garuda Farm. Nah, katanya dekat banget, trekkingnya kurang lebih 1 jam.
Kalau naik mobil pasti jauh lebih cepat ya. Cuma ya itu, kalau kita naik mobil lewat rute yang dari Sentul itu, treknya lebih menantang daripada yang tadi kita lewatin. Camp Komando, Cisadong. Oh, sini aja. Tuh, ada om tuh, kemarin tuh ada om tuh. Hai. Ya. Iya. Mindi. Sampai. Gimana mama, camp komando? Keren ya. Jadi itu ada vilanya. Di sana ada juga untuk bisa ngecamp kalau mau ngecamp. Kalau mau camper van, area parkirnya yang di situ. Nah, bangunan ini nanti juga akan jadi kafe nih. Juga nanti akan jadi villa yang utamanya nih, kayaknya besar nih. Apa? Mama beli apa nih? Sini, bentar dulu. Mama beli rumah makan chicken ya. Susu coklat, nanti makan dulu dong. Makan chicken. Timun. Timun, tarin, timun. Chicken. Chicken dede makan apa? Makan chicken nasi. Chicken nasi. Tempatnya mantep banget, camp komando. Tempat untuk anak-anak eksplornya luas, terus view-nya juga keren. Sejauh ini kayaknya one of the best, one of the best dari sekian banyak tempat yang kita kunjungin, ini salah satunya. Pasti mau kesini lagi sih. Karena belum terlalu sore dan masih terang, kita rencana mau balik lewatin jalur trekking yang langsung tembus Sentul nih. Secara kemarin dan seharian ini nggak hujan, jadi mestinya relatif aman ya treknya. Sekalian kita mau lihat-lihat situasi. Siapa tahu nextnya kita mau kesini lagi, langsung tembus dari Sentul. Kan jadi udah tahu jalurnya. Nah, ini dia nih sampai di pertigaannya. Kalau lurus, kita balik ke arah Kampung Awan. Nah, ini kita ambil yang kanan ke arah Sentul. Semoga aman ya. Ini kita harusnya nembus Sentul ya. Bagusnya ngurangin tekanan angin ban nih. Tapi kita nggak bawa pompa, pompa di VW. Ini kan papa lagi ngecek nih. Kalau karena ini seharian nggak hujan kan, papa berani nih. Kalau tadi pagi hujan, papa mungkin nggak berani. Aku tahu ini belokan ini nih sering di YouTube orang-orang nih, orang pada berhenti di sini istirahat nih yang pada jalan. Memang banyak kok. Yuk.